السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الميامين اللهم صل على محمد وعلى محمد Hari-hari uh, ini kita memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu hari Isra Mi'raj, uh, yang sesungguhnya merupakan salah satu tonggak atau momen yang luar biasa di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga di dalam ajaran dan pemikiran Islam. Kita ingat misalnya ada satu hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW Alaihi mengatakan, as-salatu ma'rajul mu'minin. Salat itu ma'raj mu'minin. Ma'rajnya orang-orang beriman. Kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan, Al-Quran juga menegaskan bahwa salat itu adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, semua ibadah itu uh, apa utama, tapi yang paling utama adalah sholat. Kenyataan bahwa sholat sebagai ibadah yang paling utama ini dikaitkan, diasosiasikan dengan Ma'raj ma menunjukkan bahwa merajo ini adalah satu peristiwa, satu kejadian yang juga paling utama di dalam uh, sejarah Islam, di dalam pemikiran Islam, tentu. Seperti dikatakan di dalam Al-Qur'an, ini adalah suatu kejadian yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tandanya kepada Rasulullah. Seperti dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Isra, khususnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami" ilal masjidil aqsa min ayatina ya dan seterusnya dikatakan oleh Allah di sini bahwa Allah memperjalankan hambanya di waktu malam ya Allah yang maha suci memperjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram di Makkah kepada masjidil Aqsa di Yerusalem untuk apa untuk mempertunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan tanda-tandanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau di dalam tarikh atau di dalam sirah dikatakan bahwa kejadian ini Ma'raj, Isra Ma'raj ini terjadi tidak lama setelah apa yang disebut sebagai uh, Amul Huzun yaitu tahun kesedihan ketika secara berturut-turut Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintainya dan paling habis-habisan mendukung beliau yaitu Sayyidina Abu Talib dan uh, Saidina Tuna Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ini sekaligus juga menjadi penguat bagi Rasulullah bahwa pengorbanan yang begitu besar di boykot dan lain sebagainya itu sesungguhnya juga untuk sesuatu yang sangat besar dan Allah lewat Isra Ma'raj ini menunjukkan kebesarannya. Isra sendiri sudah merupakan satu peristiwa yang luar biasa karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam uh, pergi dari Makkah ke Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat, ya. Uh, banyak diskusi mengenai soal ini tapi semua sepakat dari mana Rasulullah berangkat, dari rumah siapa, apakah itu perjalanan fisik atau perjalanan ruhani atau barzahi tapi semua sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan secepat kilat ya ini saja sudah merupakan satu uh, peristiwa yang luar biasa bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah pulang orang tidak percaya Rasulullah bisa menggambarkan detail-detail Masjidil Aqsa kepada orang-orang uh, yang bertanya kepada beliau ya Nah, ini sudah satu peristiwa luar biasa. Nah, peristiwa selanjutnya adalah meraj meraj berupa pendakian, ya, pendakian melewati langit-langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Uh, ini peristiwa yang lebih ajaib lagi. Sebuah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Banyak hadis menggambarkan berbagai keajaiban pertemuan dengan para nabi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditunjukkan surga neraka, berjalan bersama malaikat menggunakan sebuah kendaraan yang diberi nama buruk, dan lain sebagainya. Tapi yang paling luar biasa adalah pertemuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu pertemuan yang bertempat di satu tempat rohani yang sangat tinggi, begitu tinggi, ya tempat Allah seperti dikatakan di dalam surat An-Najm turun, ya dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian tinggi dan luhurnya tempat itu sehingga Jibril pun tidak mampu untuk menemani Rasulullah uh, ke tempat pertemuan Rasulullah dengan Allah SWT. Jibril mengatakan, kalau aku ikut pernamanimu ke tempat itu, maka uh, sayapku akan terbakar atau dia akan musnah, dikatakan. Nah, apa yang terjadi di situ? Kita membaca di beberapa surat dalam Al-Quran, di dalam surat Toha surat An-Najm, peristiwa luar biasa yang terkait dengan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Tua yang dikatakan berada di sekitaran Gunung Sinai atau menurut beberapa ulama lain di lokasi yang lain. Yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kebesarannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita tahu bahwa betapapun spiritualnya pertemuan itu, Allah swt berbicara kepada Nabi Musa di balik hijab. Dan ketika Nabi Musa uh, ingin bertemu dengan Allah, ya uh, Allah swt mengatakan lihat gunung itu, kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, kamu bisa melihatku. Dan kita tahu bahwa kemudian uh, gunung itu pecah berantakan dan Nabi Musa pingsan, tidak bisa uh, apa. Uh, melihat kebesaran Allah Swt. Ya, menarik sekali juga di dalam ayat itu dikatakan bahwa Nabi Musa diminta untuk melepas terompahnya. Banyak penafsiran sufistik tentang apa yang dimaksud dengan terompah. Ada yang mengatakan itu hawa nafsu uh, kemanusiaan dan lain sebagainya. Uh, tapi Nabi Musa masih harus memenuhi syarat tertentu dalam bertemu atau bahkan berbicara dengan Allah Swt. Dari balik hijab tapi kita lihat uh, Allah Subhanahu wa taala di dalam ma'raj memberikan uh, keistimewaan yang luar biasa kepada uh, Rasulullah SAW alaihi sampai-sampai di dalam surat uh, An-Najm uh, dikatakan bahwa pertama Rasulullah sudah melihat uh, Allah Subhanahu wa taala dengan fu'adnya tentu bukan dengan Uh, mata lahirnya tapi disebut dengan fuadnya ya. Maka daal fuadu maraa. Dikatakan uh, uh, fuad atau hatinya Rasulullah dalam makob yang tertinggi itu tidak mengelabui dia tentang apa yang dilihatnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini di kuatkan dengan ayat yang lain di dalam ayat itu Allah swt mengatakan sumadana fatadalla fakana ini au adna dikatakan dan memang ada penafsiran bahwa subyek yang turun dan mendekat itu jibril tapi sebagian ulama dan saya sependapat dengan itu bahwa yang turun itu adalah Allah taala. Allah swt turun dan makin mendekat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dana Maka di antara keduanya itu atau keduanya hanya terpisah dengan dua busur panah atau jarak sepanjang dua busur panah bahkan lebih dekat lagi. Sebagian sufi menafsirkan bahwa ini adalah cara Allah SWT untuk menggambarkan terjadinya persatuan atau kesatuan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tentu bukan dengan zatnya yang paling tinggi, bahkan kaum sufi mengatakan setinggi-tingginya Rasulullah bisa menyatu adalah dengan aspek ahadiyah, bukan aspek zat yang ghaibul huyub, tapi sudah tanazul dari aspek dat itu ya. Kenapa dipergunakan? Kata uh, mereka terpisah sejarah dua busur anak panah. Sebagian penafsiran kaum sufi mengatakan bahwa dua busur anak panah jika disatukan maka dia membentuk lingkaran. Tidak seperti dalam garis lurus, kita bisa membedakan mana titik berangkat, mana titik sampai, atau titik berakhir. Tapi kalau dalam satu lingkaran... Semua titik bisa menjadi titik berangkat, semua titik bisa menjadi titik sampai. Seolah-olah ingin mengatakan sudah tidak terpisah lagi mana Rasul yang berangkat dan mana Allah Subhanahu wa taala yang uh, apa? yang kemudian Rasulullah sampai kepadanya. Jadi ini gambaran tentang kesatuan antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di dalam uh, gagasan lain disebut sebagai Nur Muhammad ya. E, Tanazul Allah swt dalam e, makom Ahadiyat dengan Allah swt di makom Tanazul itu juga ya. Jadi ini suatu peristiwa luar biasa, suatu inti atau pusat yang kepadanya kaum Sufi merujukkan gagasan tentang apa yang disebut sebagai fana atau fana ulfana atau bakok setelah fana. Inilah e, ideal tujuan dari seluruh orang-orang beriman yang penuh cinta kepada Allah SWT taala dikatakan dalam Al-Qur'an alladziina aamanu asyaddhu hubban lillah orang beriman itu sangat intens cintanya kepada Allah dan sebagaimana orang yang mencinta tentu dia ingin menyatu dengan kekasihnya di dalam Mi'raj inilah Rasulullah mewujudkan kecintaannya yang luar biasa kepada Allah SWT taala dan mendapatkan kesempatan istimewa untuk menyatu dengan kekasihnya. Tapi bukan berarti kemudian Rasulullah menikmati sendiri uh, apa uh, peristiwa ma'raj menyatu dengan Allah itu, seperti diriwayatkan di dalam berbagai kisah, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk turun kembali ke bumi dan mengajarkan ilham-ilham uh, yang beliau dapat lewat ma'raj itu, dan mengajak orang-orang untuk terus meningkatkan makomnya, meningkatkan akhlaknya, membersihkan hatinya, agar sampai kadar tertentu orang-orang yang lain bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermakraj kepada Allah dan di dalam menikmati percikan keindahan penyatuan dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit uh, ikhtisar tentang Uh, hikmah dari peristiwa Isra Miraj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.